suka hati awak je panggil kita orang belum Muslim. Suka ke kalau saya panggil awak belum murtad? Suka ke awak kalau saya panggil awak belum Kristian? Saya kata suka hati awak lah. Profesor Dr. Osman Chua, dia buat kajian kepada masyarakat belum Muslim. Dan saya sangat suka bila Datuk sebut masyarakat, dakwah kepada masyarakat belum Islam. Masya Allah, cantik. Saya suka panggil mereka belum Muslim ataupun belum Islam. Walaupun ada yang kurang selesa, sehingga ada yang kata, suka hati awak je panggil kita orang belum Muslim. Suka ke kalau saya panggil awak belum murtad? Saya kata suka hati awak lah. Suka ke awak kalau saya panggil awak belum Kristian? Suka hati awak lah. Sebagaimana kita tahu daripada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika itu Yahudi datang kepada Nabi SAW dan memberikan Assalamualaikum, celaka kepada kamu. Maka Nabi jawab, Waalaikum. Kemudian Aisyah dirasa geram. Maka Aisyah jawab, celaka kepadamu, celaka kepadamu. Macam tadi Datuk sebutlah, emosi perempuan lain sikit kan. Jadi dia kata celaka kepadamu. Maka Nabi SAW beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidak perlu. Tidak ada pada sesuatu kelembutan melainkan dia mendatangkan kecantikan. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang dia ucap? Dia ucap celaka kepadamu. Dia bukan ucap Assalamualaikum. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, engkau tak dengar ke apa aku balas? Aku jawab, Waalaikum, sama juga kepada engkau. Kerana sesungguhnya doa orang kafir tidak akan dikabulkan oleh Allah, tetapi doa kita yang beriman akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau mereka nak panggil saya belum Kristian, belum murtad, belum apa dan sekalipun, tidak ada efek kepada saya. Tetapi doa saya sebagai belum Muslim kepada mereka, saya harap Allah kabulkan, mereka bakal Muslim. Dia adalah satu paradoks, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita kata, oh you jangan panggil saya belum Muslim, panggil saya non-Muslim. Tapi masalahnya non-Muslim tak ada dalam Quran. Dia ada dalam Quran hanya kafir je. Kita panggil kafir, dia pun marah. So apa yang dia nak sebenarnya? Betul? Dia nak, you kena ikut Quran. Betul? Kalau ikut Quran, I kena panggil you kafir. Dalam Islam ni tiga kategori dia. Surah Al-Baqarah 1 ayat pertama hingga 20. Mukmin, orang yang beriman, orang kafir dengan munafik. You choose one.